Berikut adalah perwakilan tiap negara di babak semifinal Indonesia Open 2024. Di babak semifinal Indonesia Open, hanya terdapat 8 negara yang masih memiliki wakilnya. China masih menjadi negara dengan wakil terbanyak. China memiliki jumlah total 9 wakil di babak semifinal. 2 dari tunggal putra, 2 dari tunggal putri, 1 dari ganda putra, 2 dari ganda putri, dan 2 dari ganda campuran. Selanjutnya, Denmark, Thailand, Korea, dan Malaysia masih memiliki 2 wakil di babak semifinal. Sementara itu, Spanyol, Indonesia, serta Jepang masih memiliki 1 wakil yang akan berjuang kembali di babak semifinal. Indonesia sendiri hanya meloloskan 1 ganda putranya saja, yaitu pasangan non-pelatnas Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Sabar dan Reza di babak semifinal akan melawan ganda putra Malaysia, Man Wei Chong, Kai Wun Ti. Dangerous times, don't fly too high.